Ya, hai, kembali lagi di Satukna Studio. Di kesempatan kali ini aku akan memberikan referensi desain rumah special request dengan request desain rumah minimalis Jepang dengan 3 kamar tidur. Jadi yuk langsung saja ke gambaran denah rumahnya. Di denah rumah yang pertama terdapat area garasi dan taman sebagai vegetasi rumah. Lalu ada teras dengan ukuran 4x1 meter. Masuk melalui teras terdapat ruang tamu dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebarnya 2 meter. Di sebelah kanan ruang tamu terdapat kamar tidur yang pertama dengan ukuran panjang 2,5 dan lebarnya 2 meter. Lalu ada tangga di depannya dengan ukuran 2x1,5 meter, tangga U. Dan di depan tangga terdapat kamar mandi dengan ukuran panjangnya 1,5 dan lebarnya juga 1,5 meter. Dan terakhir terdapat area dapur dengan ukuran 2,5x2 meter. Lalu ada area ruang jemur. Ya, sekian penjelasan untuk denah lantai 1. Selanjutnya kita akan naik melalui tangga dan membahas denah lantai 2. Pada denah lantai 2 di sebelah kanan terdapat kamar tidur utama dengan ukuran 4x2 meter. Terdapat ruang untuk penyimpanan baju. Dan di depannya terdapat kamar tidur yang ketiga dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebarnya 2 meter. Juga terdapat WC dengan ukuran 2x1 meter. Setelah kalian lihat dan mendengarkan penjelasan tentang referensi denah rumah tadi, selanjutnya aku akan memberikan video simulasi tentang rumah tersebut. Ya, ini dia tampilan eksterior dari bagian depan rumah. Rumah ini berkonsep minimalis Jepang sesuai request, namun sedikit aku tambahkan tempelan industrial. Terlihat pada bagian depan rumah, terdapat susunan roster yang ditempel sampai setengah lantai satu agar menutupi area ruang jemur namun tetap memberi sirkulasi pada ruang jemur. Dan pada teras menggunakan tempelan kayu dengan akses satu daun pintu di finishing warna cat hitam. Dan terdapat bukaan kaca di sebelah kanan yang memungkinkan pencahayaan alami masuk. Lalu untuk di lantai 2, di finishing polos dengan cat finishing putih dengan tali air yang di finishing cat warna kuning. Lalu terdapat sedikit tempelan batu alam di sebelah kanan. Untuk atap menggunakan model atap lana. Ya, sekian desain kali ini. Semoga dapat memberi manfaat dan juga inspirasi. Dan jika kalian ingin dibuatkan desain rumah secara gratis, tentunya bisa langsung tulis di kolom komentar. Akan aku buatkan secara gratis. Terima kasih.
Sekian referensi rumah yang bisa aku berikan, semoga bermanfaat. Dan jika ada salah atau saran, bisa diberitahu lewat kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin dibuatkan request desain rumah, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.